terlebih dahulu. Mm-hmm. Menarik bagaimana skema yang dilakukan, bahkan Tole menggunakan Kar berhasil mendapatkan headshot atas seorang jibakan. Dia bisa berdansa di balik sebuah box tanpa adanya bantuan yang datang. Mezo pun tumbang pada akhirnya, dan double kill yang berhasil diamankan memastikan poin untuk tim Salvatrucca. Lihat skema yang berbeda dari tim Salvatrucca, tapi sepertinya tidak dari Tole. Oh my god, agak sedikit ragu untuk maju. Namun bom dari Tole berhasil mendapatkan nyawa pemain yang mencoba turun dari arah AB. Dan now, dua orang pertukarannya tidak menyadari keberadaan dari seorang Tole. Triple kill! Kali ini Otla dan juga Ji. Ji yang berada di area mid ataupun di konektor kali ini akan coba untuk mendapatkan satu pemain. Satu memang 6-1 melawan 3 situasinya. Sing coba untuk menggempur seorang Ji di area gudang. Berikut kill.